اللغة العربية المعاصرة. Okay. Jadi hari ini kita akan sambung untuk subjek bahasa bahasa Arab. Okay, qabla nabda, ana atlubu minkum, ana atlubu, saya minta kullukum jami'an li an taftahu, buka, taftahu al-kamera, tulah al-muhadhara. Buka kamera sepanjang ni lah, sepanjang sesi ni. Ana atlubu minkum apa ni, an taftahu al-kamera, tulah hazihi al-muhadhara. Uridu an anzura apa ni, wujuhakum. Wujuhakum kan, dah lama tak nampak muka masing-masing ni. Tengok, buka kamera masing-masing, eh, insyaAllah. Boleh, eh? Sepanjang, sepanjang ni lah kita punya kelas pagi ni, insyaAllah. Okay, ana apa ni, tafadhalu Ustazah Faizah li taqdim li hazal yaum, hadratana fi hazal yaum, insyaAllah. Ustazah Faizah, boleh tafadhal mashkura. Syukran Ustazah Khawlah. Hal wadih sawti? Naam. Iwa. Awalan al-muhtaram mudirul madrasah Haji Muhammad Asanawi Adina. Summa ila Ustazah Khawla, summa ila zami'a ila kullu at-tulab lisana al-khamisah Ibn Khaldun wasana al-khamisah Ibn Sina. Fi hadzal yaum saya akan kongsikan, ya, teknik menjawab saya, apa yang saya tahu dan apa yang ada pengalaman untuk tahun yang tahun lepas lah, ya. Jadi untuk hari ini kita tengok dia punya apa dulu, ya. Okey, untuk lam semua kena tahu untuk lam, ya. Kita tengok satu persatu. Saya buka semua, ya. Okey, untuk lam dia ada kertas satu. Kertas satu ni dipanggil ujian bertulis. Okey, markah penuh 100%. Tetapi dia wajaran, ya, bila berlakunya pemeriksaan, markah dia akan jadi wajaran dan dia ambil sebanyak 70%. Okey, dan ada kertas dua. Okey, kertas dua ni ujian lisan. Okey, ujian lisan markah penuh dia 60%. Tapi wajaran dia ambil daripada 60 hanya 30%. Ha, ya. Okey, jadi dia tambahlah 70 tambah 30 maka dia jadi 100 markah lah. Ha, ya. Okey, bermaksud kalau soalan tu markah penuh pun 100 tapi dia hanya ambil wajaran dia 70 je dan dia akan campur dengan ujian lisan. Ha, ya. Faham, ya? Okey, jadi kita tengok format dia. Nampak tak format ni? Jelas tak format tu? Jelas. 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 Jadi format instrumen lam ni, kertas paper dia 5403. Okey, jenis instrumen dia ada ujian bertulis dan ujian lisan. Okey, jenis item, objektif pelbagai bentuk untuk ujian bertulis, ya. Subjektif, respon terhad, subjektif, respon terbuka. Okey, kemudian bilangan soalan dia ada bahagian A, bahagian B dan bahagian C. Okey, bahagian A dia ada objektif pelbagai bentuk 20 soalan. Okey, pelbagai objektif pelbagai bentuk ni bukan objektif ABC, ya. Dia ada macam-macam. Kejap lagi nanti Ustazah bagi contoh. Okey, kemudian bahagian B dia ada subjektif respon terhad, ada 3 soalan, 30 markah. Kemudian bahagian C ada subjektif respon terhad iaitu karangan berpandu, dipanggil sebagai fiqrah qasirah. Kemudian soalannya hanya satu sahaja dan 20 markah. Kalau dulu PT3 10 markah sebab dia 30 patah perkataan. Okey, tetapi untuk form 5 ni pula 20 markah sebab ditambah lagi 30 patah perkataan. Dia jadi 60, itu sebab sepadanlah dengan 20 markah. Kemudian esei, ya, karanganlah
respon terbuka karangan ada 4 soalan, satu soal maknanya satu karangan 30 markah, tetapi bukan buat semua, dia hanya jawab satu soalan sahaja. Okey, untuk ujian lisan, dia ada bacaan teks ya. Bacaan teks secara terang dan ada respon terhad dan ada respon terbuka. Okey, respon terhad tu maksudnya soalan dia akan diajukan daripada teks tu ya. Maknanya soalan petikan lah. Ya, soalan petikan. Kemudian respon terhad, respon terbuka tu maksudnya dia tanya pendapat lah. Marayuki contoh, Marayuka An Al-Hatif Al-Yadawi, apa pendapat awak tentang telefon bimbit? Itu respon terbuka, maknanya sendiri kena jawablah. Okey, kemudian bahagian A, bacaan teks itu 20 markah, bahagian B 15 markah, dan bahagian C 20 markah, dan markah dia adalah 60. Okey, yang ini sebenarnya membantu, yang ini campur ya, bila dicampur boleh membantu antum untuk dapatkan markah sebenarnya. Ha, dapatkan maknanya boleh lulus. Ha, ya, kalau betul-betul lah. Okey, jadi kita tengok nombor 5 pula. Okey, tadi 100 tetapi wajaran 70, ujian lisan 60, wajaran 30. Okey, konstrak ni mengaplikasi, mengingat dan memahami dan ada kemahiran menulis. Kalau ujian lisan dia hanya kemahiran membaca, maharatul qiraah, mengaplikasi, maharatul kalam dan nilai. Nilai ni maksudnya nilai pun akan diambil kira. Contohnya nak masuk jumpa apa pencerap, jumpa ni yang menguji ni ustazah, duduk dalam tertib, bagi salam dan sebagainya. Itu pun termasuk juga markah. Eh? Okey, kemudian tempoh 2 jam 15 minit dan untuk ujian lisan hanya 10 minit sahaja. Lebih daripada tu tak boleh. Ya. Yeah? Tak dapat jawab lebih daripada 10 minit tak boleh. Maknanya terus ni lah berhenti. Okey, kemudian cakupan konteks. Okey, tingkatan 4 dan tingkatan 5 sama juga. Ujian lisan tingkatan 4 dan tingkatan 5. Okey, kemudian aras kesukaran rendah, sederhana, tinggi. Maksudnya soalan tu rendah ada 5 soalan, sederhana ada 3 soalan, tinggi ada 2. Okey, ikut dia punya ni lah. Kemudian kaedah penskoran dikotomus ya. Dikotomus tu maksudnya tajuk keseluruhan lah tingkatan 4 dan tingkatan 5. Ya, tingkatan 4 dan tingkatan 5. Dikotomus ni maknanya semua tajuk yang ada dalam DSK lah. Ya, diambil semua tingkatan 4 dan tingkatan 5. Analitik ni maknanya point lah. Analitik ni maknanya mengikut satu-satu topik. Okey, dan holistik secara menyeluruh. Holistik ni dia ada dalam karangan lah. Dalam karangan maknanya kita punya, maknanya ustazah contoh bagi skor holistik, maknanya baca keseluruhan kemudian barulah dapat skor. Bukannya satu, kalau baca satu-satu memang memang kosong markah lah karangan tu ya. Ha, dia holistik tu maknanya menyeluruh. Okey, setakat ni faham tak? Faham. Okey, kalau ada soalan nanti boleh tanya. Okey, ini cara kira lah, cara pengiraan markah untuk lam lah. Okey, contoh kertas satu, antum dapat 30 dan wajarannya 70, darab 100, maka antum dapat 43 lah. Okey, jadi untuk kertas dua, contoh dapat 30, wajaran 60, darab 30 dapat 15. Jadi 43 dengan 15 lulus tak? 43 dengan 15 lulus tak? Campurlah 43 campur 15 berapa dapat? Lulus. 58. Tak apalah, dicampur ujian lisan dengan kertas dua ni, ujian lisan dengan kertas bertulis ni dicampur. Dicampur. Jadi dapatlah lulus. 58. 58 ni C lah. Okey, ni contoh pengiraan lah. Saya tak tahulah kalau bahagian lembaga peperiksaan pula macam mana. Yang ini memang apalah,
Okey, jadi kita tengok qismu alif. Qismu alif ni dia ada 20 markah. Dia ada objektif pelbagai bentuk. Okey, apa itu objektif pelbagai bentuk? Inilah yang Ustazah tunjuk ni. Ini dipanggil objektif pelbagai bentuk. Ya. Maksudnya dia bukan ni hanya semata-mata pilih jawapan. Jawapan apa ni dalam kurungan, pilihan jawapan. Tak. Dia mesti, dia pelbagai bentuk. Maknanya dia ada macam-macam. Okey, soalan yang ini iaitu disuruh apa? Imla isi tempat kosong bil kalimat al-munasibah, iaitu mushtaq atau masdar ataupun fa'il. Okey, ini bahagian nahwu, tata bahasa. Kalau kita tak kuasai tata bahasa, ya, tata bahasa form 4 dan form 5, okey, maka kita akan ketinggalanlah. Sebab form 5 18 tajuk untuk tata bahasa, form 4 ada 19 tajuk tata bahasa. Jadi ada 30 30 berapa? 18 campur 19? 37. 37 nak kena kuasai ya. 37 bukannya perkara mudah nak kuasai ya tata bahasa. Jadi macam mana cara kita nak kuasai ialah dengan kita mengulang tajuk yang Ustazah Khaulah ajar ataupun yang saya ajarlah. Okey, jadi dekat sini ini adalah soalan 1 sampai 5 dan saya nak ingatkan soalan ni dia tak ada terjemahan ya. Soalan ni dia tak ada terjemahan. Okey. Ada nampak tak? Ada. Bazar ada. Ada yang kata belum nampak lagi, lain yang slow kot. Bazar. Okey. Jadi kat sini dia tak ada baris ya. Kalau nak tahu alam memang dia tak ada baris. Alam start daripada PT3 2019 dia memang dah memang tak boleh ada baris. Okey, kemudian jadi kat sini inilah. Ini contoh. Saya bagi contoh bukan suruh jawab ya. Kalau nak jawab kat sini kita kena mushtaqkan dia lah. Mushtaq, masdar dan fa'il. Ya. Jadi macam mana kita nak tengok, nak tahu mushtaq ataupun apa, nanti antum belajarlah. Okey, kemudian seterusnya, yang ini pula, yang ini pelbagai bentuk juga. Ini soalan sambungan pula tadi, 1 sampai 5, ini 6 sampai 10 pula. Okey, yang ini pula tentukan isim-isim mansub. Ini pun objektif pelbagai bentuk. Ni. Jadi macam-macam lah. Boleh datang, soalan tu dia akan datang dalam pelbagai bentuk. Okey, yang ni pula 11 sampai 15 pula. Tentukan jenis mushtaq bagi perkataan yang bergaris. Okey, dia mushtaq apa? Isim Allah ke, isim fa'il ke, tafdil ke, maf'ul ke? Jadi kita kena letakkan apa jenis mushtaq kat sini. Contoh miftahun kita tulis isim al-alah. Mau'id isim apa? Isim makan ke isim zaman? Okey, jadidah apa dia? Isim tafdil ke apa? Mu'alim isim fa'il. Contohlah. Nampak ? Ni objektif pelbagai bentuk. Okey, dan yang terakhir sekali 16 sampai 20 pun objektif pelbagai bentuk. Okey, yang ini i'rab. Tapi ini i'rab ghairutam. Yang ini i'rab ghairutam. Dan tahun lepas pun keluar i'rab ghairutam. Ya, maknanya dua tahun berturut-turut keluar soalan i'rab ghairutam. Tapi tak tahulah tahun 2021 keluar i'rab tam. Okey, minta-minta keluar macam ni jelah. Keluar macam ni kita hanya pilih sahaja kita kena tahu yang ini apa mauqi' dia, kemudian dekat sini majzum bisukun mansub bil fathah marfu' bid dhammah, ini hukum dia dan alamatuhu. Majzum hukum dia, alamatuhu bisukun. Ni dia. Ini pilihan jawapan. Ya, mana senang? I'rab tam ke i'rab yang ni?
Yang tu. Ya, ya. Pertengahan tahun itu keluar Ustazah buat soalan i'rab tam. Ya, mengangkat-angkat mencari jawapan i'rab tam ya. Ha. Okey, jadi daripada situ nampaklah i'rab tam awak lemah ya. Jadi untuk i'rab tam ni sebenarnya bila kita dah belajar nahwu, kita kena ingat dia punya mauqi' saja. Contoh kita belajar fa'il, jadi apa mauqi' fa'il tu dan apa hukum fa'il tu dan apa dia punya alamatuhu. Ada tiga je untuk i'rab. Mauqi', hukmu, alamatuhu. Okey, tetapi kalau mauqi' ke laut, alamat hukum dan alamatuhu pun ke laut jugalah tu. Ya? Okey. Tak apa, nanti antum boleh apalah, kita boleh ulang-ulang banyak kali ya. Okey, contoh macam ni alaina anna. Dan satu lagi untuk i'rab memang tak ada baris. Lam memang tak ada baris. Jadi dekat sini nak baca macam mana? Natamasaku ke natamasaka ke natamasaki ke? Alaina an. Okey. Alaina ni dah tak ada kemungkinan. An. An ni apa? Adawatun nas. Nasbi. Ha, adawatun nasbi. Okey. Natamasaka ke natamasaku? Natamasaka. Ah, okey. Jadi dia apa? Mansub? Mansub bil fathah. Ni senanglah sikit sebab ada jawapan kan? Kan ada jawapan, kita boleh pilih. Tapi kalau tak ada jawapan i'rab tam tu kita kena fikir. Yang itu kita kena fikir. Ya, apa jawapan kita nak bagi. Okey, yang ini pula bila ada lam maka dia akan jadi majzum sebab ada lam lah. Dia ada watul jazmi. Yang ini ada watul nasbi. Ada watul nasbi dekat sinilah. Yang ini la taksaru, yang ini la nahi. La nahi daripada majzum bihazvi an-nun. Kenapa hazvi an-nun? Sebabnya asalnya taksuruna ada nun tetapi disebabkan ada la nahi dekat situ maka dia jadi majzum bihazvi an-nun, maknanya dibuang nun. Okey, dan yang ni pun sama juga, lan daripada adawatun nasbi dia jadi mansub bihazvi an-nun. Asalkan kalau nun tu dibuang maka dipanggil hazaf nun lah. Okey, tu contoh lah. Ustazah bagi contoh. Okey. Setakat ni ada soalan nak tanya? Tak ada. Okay. Ahsan tu. Okey, qismu ba dia 30 markah eh. Qismu ba 30 markah. Inilah dia. 30 markah yang 30 markah bukan ini saja, tapi dia ada 3 soalan. Okey, soalan yang pertama yang berdasarkan qita'ah. Qita'ah ni dia tak ada baris ya. Qita'ah memang tak ada baris. Lam memang tak ada baris. Kalau untuk bahasa Arab KSSM kalau tak silap ustazah dia ada baris. Tapi yang lam ni memang tak ada baris lah. Maknanya nak baca macam mana? Bacalah macam mana ya. Jadi kat sini inilah dia. Ini contoh. Yang ini dia pendek sikit ustazah sebab ustazah ambil pendek sikit lah sebab panjang sangat nanti. Okey, yang ini tentang al-haju lah. Okey, yang ini petikan. Dia petikan panjang. Okey, yang ini contoh soalan. Sama tak macam PT3? Sama kan? Sama kan? Okey, jadi bila sama, bila kita dah ada pengalaman masa form 3, ya, jadi kita tak ada masalah lah. Cuma beza dia bahasa dia tinggi sikit lah. Tu bahasa form 5. Kalau form 3 tu bahasa bahasa form 3. Ya, bahasa sederhana, maksudnya bahasa yang mengikut aras standard lah. Gatan. Okey, kemudian soalan yang kedua yang ustazah bagi soalan pertengahan tahun pun dia macam ni lah. Dia ada bagi graf lah sama ada gambar rajah ataupun jadual ataupun tak kisahlah dia pelbagai bentuk eh. Jadi inilah dia punya contoh lah. Okey, jadi satu graf, satu gambar, satu soalan dan dua markah lah. Dia merangkumi dua markah. Okey, kemudian soalan yang ketiga, okey, buat ayat. Buat ayat ada tiga je sahaja soalan dia.
Okey, buat ayat ni daripada nahwu lah, daripada nahwu yang kita belajar. Okey, jadi ustazah kejap lagi saya tunjukkan buat ayat ni yang macam macam mana dia punya ni, kaedah dia. Okey, dia ada dua lah, alif dan ba. Yang ini ada empat markah, sebenarnya ada lagi soalan yang kedua. Dia empat markah. Ni enam, kemudian yang ba ni empat markah. Jadi sepuluh markah lah semuanya kat sini. Okey, ba ni pula kawin jumal mufidah tarakib. Tarakib ni ada macam-macam. Form 4 dan form 5 ada tarakib kan? Okey, tarakib dia ada tarakib minal fi'li, tarakib minal ismi dan tarakib minal harfi. Okey, yang ini dia campur dengan huruf ya. Adda ila. Jadi fi'il dan huruf. Ha, jadi kita kena sesuaikanlah nak buat ayat dekat sini. Okey, nampak ya soalan. Bila kita dah biasa dengan soalan ni, jadi tak ada masalah lah untuk kita nak jawab, insya-Allah. Okey, yang ini okey, kemudian kita tengok last kali karangan karangan berpandu. Okey, ini yang dipanggil fikrah qasirah. Fikrah qasirah 60 kalimah ya, 60 kalimah. Berdasarkan semua ni lah, ada 5 poin dekat sini. Dan saya nak ingatkan, fikrah qasirah ni tak macam lagi dah form 3 ya. Fikrah qasirah, kita tak ada tulis hazihi fikrah qasirah, tak ada. Itu form 3. Siapa yang terbuat masa pertengahan tahun, tak apalah diampunkanlah tu ya. Sebabnya mungkin, sebab mungkin apa ya, belum lagi apa, diberi tekanan untuk form 5 ni ya. Okey, tak apa. Tak ada masalah. Okey, jadi untuk form 5, fikrah qasirah, kita tak boleh mulakan dengan ayat hazi fikrah lagi dah. Kita kena mulakan dengan ayat yang sesuai dengan tajuk kat sini ya. Arkanul haji contohnya. Jadi mukadimah dia, kita kena buat apa? Inna arkanul haji tatakawwanu min. Okey, apa dia? Itu contohlah. Kemudian barulah dia punya isi. Ya, dia punya isi dan penutup. Untuk fikrah dia ada mukaddimah, ada isi dan ada penutup. Ya, kita tak boleh letakkan fikrah ni tergantung macam tu. Mesti ada mukaddimah dan mesti ada penutup. Ya, kemudian barulah isi. Isi ni yang ni lah, yang ikut 5 ni ya. Isi ya. Okay, isi ni yang 5. Al-ihram, al-wukuf, ya'arafah, as-sa'i, tawaful ifadah dan al-hurqi awal taqsir. Ni isi dia lah. Okey, ada soalan? Ada soalan? Tak ada. Tak ada tuan. Tak ada. Jadi untuk soalan yang terakhir, soalan yang kelima, inilah. Ini yang apa ya? Ini 150 patah perkataan. Okey, dan ada 4 pilihan jawapan. 4 pilihan karangan. Pilih salah satu. Okey, pilih salah satu untuk kita nak buat karangan. Okey. Yang paling yang berformat nombor 3 tu. Ya, nombor 3 tu adalah format. Okey, yang berformat ni dia akan kira markah format ya. Markah format tu maksudnya kalau risalah li sadiqika ni, kalau risalah ghairu rasmiyah dia ada format. Okey, bila ada format maka adalah markah. Format dia format alamat, alamatlah tempat tinggal, tarikh dengan taukid. Yang itu memang automatik akan dapat markah. Okey, kemudian barulah akan dikira isi dia dan sebagainya. Okey, kalau untuk fakta, nombor satu tu fakta. Okey, kalau fakta ni dia kalau dikira holistik lah, secara holistik. Jadi kalau ada isi, 3 isi, ada 4 isi, dapatlah markah. Okey. Nombor 4 ni last sekali sambung cerita. Kalau kita ada banyak saruah lugawiyah kita, kalimah kita banyak, kita boleh ambil yang nombor 4 lah. Untuk menyambung cerita. Apa yang berlaku pada cerita tersebut. Itu kalau kita banyak saruah lugawiyah ya. Okey, kalau kita mengulang cerita yang sama, maka dia akan kira sama, dia akan tolak markah lah. Okey, kat sini, kalau ikutkan, kita buat yang berformat sebab kita akan dapat markah. Ya.
Okey, tak apalah kalau siapa yang ada banyak perkataan, dia boleh ni lah, dia boleh guna ambil fakta. Nombor satu dengan nombor dua. Nombor satu dengan dua tu fakta lah. Nombor dua tu, kebaikan Facebook dan keburukan Facebook lah. Jadi, kebaikan Facebook, kalau ada tiga isi, keburukan Facebook pun mesti yang sama. Mesti apalah. Okey, ada soalan? Okey. Yang ini saya ada kongsi dengan pelajar di kata 5 tahun lepas. Okey, saya ada kongsi, jadi saya pun kongsi dengan awak lah. Saya harap awak ingatlah ya, walaupun awal tapi kadang-kadang kalau bagi last minute pun tak boleh juga. Kita kena bagi awal-awal sebab memudahkan awak untuk mengingat. Kalau nak diulang pun tak apa. Ulang benda yang sama. Okey, apa cara kaedah untuk kita nak menjawab kertas pertama? Ini saya dah kongsi dengan pelajar-pelajar tahun sebelum ni. Okey, yang pertama kita jawab soalan karangan. Okey, kenapa perlu jawab soalan karangan? Okey. Soalan karangan ni dia memerlukan kepada banyak kalimah, ya, banyak mengingat. Jadi kita kena mulakan dengan karangan dulu. Bila kita dah tulis karangan, jadi kita tak adalah kita tergantung kepada yang lain. Kita tulis je karangan. Okey. Andai kata kalau dah tak ada idea, baru pindah kepada nombor dua, jawab bina ayat. Okey ya. Nombor dua, jawab bina ayat. Okey. Kemudian bila kita dah jawab bina ayat ni, tak juga kita habiskan, kita pergi ke ketiga, jawab kefahaman. Okey. Kenapa ketiga? Kenapa nombor tiga kefahaman? Sebab kefahaman dia dah ada jawapan. Kefahaman dia dah ada jawapan dalam petikan. Hanya kita pindahkan sahaja jawapan tu pada yang soalan kefahaman lah. Okey, dan yang terakhir sekali, kenapa last sekali kita jawab kawaid? Kenapa kita last sekali jawab kawaid? Sebab kawaid ni sekali fikir, sekali jawab. Sekali fikir, sekali jawab. Bukannya kita berkali-kali nak kena apa ya. Itu sebab kawaid last. Sebab kalau antum ambil kawaid jawab dulu, bila dah jam, bila awak dah pening, bila awak dah jam dekat kawaid, awak akan jam untuk kertas-kertas untuk soalan-soalan yang seterusnya. Ini ustazah punya ni lah. Okay, bila kita dah jam dekat bahagian kawaid, dia akan bersangkut paut untuk soalan-soalan yang berikut lah. Jadi bila dah jam kat situ, kita pun akan rasa down lah. Ni tak dapat jawab. Itu sebab kita ambil langkah, satu langkah, satu langkah. Maksudnya langkah by langkah. Ya? Barulah flow kita punya jawapan. Ya? Maknanya 2 jam 15 minit tak adalah dihabiskan dengan tanpa menjawab apa-apa. Ya, okey. Ada soalan nak tanya? Okey. Ya, ini saya bagi tip lah, saya bagi kaedah lah. Okey. Saya kongsi dengan awak juga. Okey, kaedah untuk jawab soalan untuk bahagian alif. Okey. Jawab tidak lebih daripada 20 minit. Okey. Jawab tidak lebih daripada 20 minit. Okey, kalau lebih daripada 20 minit itu sebab pindah kepada soalan lain. Sebab jangan habiskan masa dekat situ. Okey, jawapan adalah dengan satu jawapan. Maksudnya yang tadi itulah yang ustazah tunjukkan tadi, kawaid tu satu soalan, satu jawapan ya, sebab dia satu markah. Ya, markah dia satu atau kosong sahaja. Dia tak ada setengah. Salah jawab kosong. Betul jawapan satu. Okey. Kemudian perlukan pemahaman kehendak soalan ataupun teknik soalan. Okey. Fahamkan soalan maksudnya ayin, bayin, kawin, ya, istakhrij, hati, itu kena betul-betul kena faham apa kaedah soalan yang diminta. Ayin, tentukan, istakhrij, keluarkan, hati, berikan, bayin, itu banyak. Nanti antum belajar jugalah dengan Ustazah Khawlah, ya. Okey, kemudian dengan ustazah sekali lah. Kemudian soalan ni sekali fikir, sekali jawab. Yang tadi itulah ustazah terangkan tadi. Sebab teknik soalan adalah dengan 3 kaedah. Okey, apa kaedah jawapan?
Peluangkan jawapan daripada petikan soalan, jawapan di luar soalan, memadangkan jawapan. Okey, itu dia punya, tadi itulah yang macam tadi itulah. Yang Ustazah bagi contoh. Dan dia ada ada banyak lagi contoh yang lain sebenarnya. Dia ada banyak bentuk soalan ya. Bukan hanya yang Ustazah bagi yang tadi itulah. Okey. Setakat ni ada soalan? Tak ada. Tak. Tak ada eh? Okey, faham ke tidak ni? Faham. Faham, faham. Faham, okey. Faham, Ustazah. Tak apakah, kan kita tanya. Bila kita tanya tu nanti kita tahu dia faham ke tak. Okey, okey. Kemudian, kaedah jawab soalan untuk bahagian bar. Okey, untuk bahagian bar, soalan awal ya. Okey, yang saya kuningkan tu dicadangkan menjawab dengan peraturan berikut. Okey, apa dia? Yang pertama, jawab dalam tempoh tidak kurang 10 minit. Itu sebab kita kena pandai menguruskan masa lah. Ni Ustazah share ni, uruskan masa untuk jawab soalan. Tak kurang 10 minit. Okey, kemudian baca dulu soalan baru baca petikan. Ini memang kaedah yang paling, yang ini saya saya dah bagi, saya share dengan pelajar sebelum ni. Okey, baca soalan dahulu baru baca petikan. Okey, kemudian beri jawapan bersama mukadimah. Okey, jangan lupa mukadimah ada. Tapi sebab saya dapati pertengahan tahun ada yang malas nak tulis mukadimah. Kenapa malas sangat nak tulis mukadimah? Sedangkan hanya kita perlukan menulis sahaja. Bukannya kita kena buat apa. Tulis mukadimah je pun. Tulis mukadimah. Ada yang pelajar malas nak tulis mukadimah, dia tulis direct je jawapan. Awak tahu tak? Rugi tau, rugi. Rugi awak tak tulis mukadimah sebab dia akan kira markah kat situ. Ya? Okey, 5 IK pun dia ada ada juga yang tak tulis mukadimah. Saya banyak kali pesan dah, tulis mukadimah. Biarlah mukadimah tu panjang menjela-jela. Ayo form 5, memanglah mukadimah tu panjang, takkan pendek dah. Takkan dia kata Aina Tazhab, Aina Tazhab Fatimah, Tazhab tak ada. Itu form 3, form 1. Form 5 memang mukadimah dia panjang. Tulis je mukadimah. Jangan malas. Kalau malas memang tak dapat markah lah. Memang tak dapat markah. Okey, jawab berdasarkan kefahaman petikan. Bukan bergantung apa yang dilihat. Ini cubalah fahamkan. Kalau tak boleh juga. Kalau memang dah tak ada. Tak ada lagi dah memang. Memang apa benda lah petikan ni cerita ni. Memang tak dapat juga. Maka saat dah jumpa jawapan yang sama tu, salin je lah. Itu dah last minute, itu dah memang dah kata apa, dah habis lah. Dah memang tak dapat lah. Okey, kemudian kadang-kadang jawapan perlu ada perubahan struktur ayat. Okey, dalam petikan, kalau dia cerita pasal saya dan awak, takkanlah soalan tu kita pula nak bagi tahu saya dan awak. Kita mesti tukar struktur ayat. Mesti kita tukar huwa, mesti tukar hiya. Contoh kan? Contoh perbualan. Okey, perbualan Fatimah dengan Zainab. Fatimah tanya Zainab, "Aina tazhabina ya Zainab?" Zainab jawab, "Azhabu ila ad-dukan." Okey, soalan, "Aina tazhabu Zainab?" Takkan kita jawab, "Azhabu Zainab ila ad-dukan." Mana boleh, kita kena tukar struktur ayat. Kita tukar zahiya tazhabu Zainab tazhabu ila adukan. Bukannya kita ambil ayat Zainab tu. Kita kena tukar. Okey. Kawaid mukadimah perlu disesuaikan dengan jawapan. Okey. Kawaid tu mesti sesuaikan dengan jawapan. Kadang-kadang kawaid dalam mukadimah dia tak sama tau dengan apa. Jadi kita kena sesuaikan. Kita kena sesuaikan dengan jawapan. Okey. Okey. Ini peraturan markah. Ini yang ni tengok markah awak. Awak boleh dapat berapa ni. Okey. Markah layak. Markah untuk petikan ni layak 2. Tak 2. 1.5. Tak 1.5. 1 atau 0. Okey. Jawapan memang salah daripada petikan. Memang 0 markah lah. Itu memang matematik. Okey. Markah minimum 1 markah. Itu memang. Boleh dapat markah ni nampak? Boleh dapat markah. Jawapan betul. Okey. Tengok ya. Jawapan betul. Tak ada mukadimah, dapatlah setengah.
dapat setengah. Jawapan betul lah. Okay. Jawapan betul salah kawaid. Potong setengah. Jawapan betul tapi lebih. Dalam jela-jela sampai hujung. Ha, setengah. Okey, jawapan betul tapi kurang daripada perkataan yang sepatutnya. Maksudnya naqsul fikrah. Sepatutnya setengah markah. Jawapan betul tapi ada perkataan yang mengubah maksud. Jawapan markah, maka kosong markah. Okey. Dapatlah kosong kosong markah. Okey, ada soalan? Tak ada ya, tak apa. Last kali nanti kita tanya. Okey, kemudian kaedah untuk jawab soalan ba bagi soalan awal. Okey, ba ni yang tadi itulah yang dalam bentuk graf tadi tu ya. Ringkasnya ciri jawapan. Okey, apa ciri jawapan yang kita perlu ada? Mesti ada mukadimah soalan, mesti ada jawapan, memahami soalan, kaedah tu mesti betul dan tiada penambahan dan pengurangan. Maksudnya tiada penambahan ayat yang panjang-panjang dan tidak ada naqsul fikrah. Ya, okey. Kalau kurang naqsul fikrah ni maka dia akan potong markah tadi. Ya, okey. Seterusnya untuk ba, untuk soalan yang kedua. Okey, yang ini yang graf tu lah ya. Okey, jawab dalam tempoh tak kurang 10 minit. Okey, sama juga 10 minit. Baca soalan dahulu baru baca petikan. Okey, contoh baca dulu soalan lepas tu barulah tengok pada apa, pada jadual, pada graf, pada gambar, tak kisah. Okey, dan mesti bagi jawapan bersama dengan mukadimah. Soalan ni pun sama juga, mesti ada mukadimah. Jangan malas tulis mukadimah. Okey, jawapan berdasarkan kefahaman bukan apa yang dilihat. Fahamkan dulu jadual tu, fahamkan dulu gambar tu, bukannya tengok. Okey, kemudian lebihkan berfikir kerana mungkin jawapan dari kefahaman bukan dari petikan. Ya. Ya. Kadang-kadang bukan dia bagi daripada petikan tapi dia bagi daripada kefahaman. Okey. Contoh macam soalan pertengahan tahun hari tu. Orang suruh kira berapa kamus yang dibeli. Itu matematik ya. Salah kira. Ditulis jumlah ditulis harga kamus tu satu. Padahal dia beli berapa tu? Kenalah darabkan. Sama juga dengan imam apa? Itu soalan. Soalan tu minta umur imam tu meninggal. Dia tulis tarikh imam tu daripada lahir sampailah apa. Dia suruh kira berapa umur. Inilah dia kefahaman, ni kefahaman. Ya, bukannya salin apa yang ditulis kat situ. Imam tu lahir tahun bila? Imam tu lahir tahun bila? Kemudian kita tolaklah dengan dia meninggal bila, barulah kita dapat umur. Ni dia salin bulat-bulat daripada lahir sampailah dia meninggal. Ada tak buat macam tu? Ada tak Nazmi? Kau jawapan macam tu? Ada. Okey. Maka salah lah kosong markah. Okey. Kemudian biar jawapan perlu ada perubahan struktur ayat atau perkataan atau perubahan dhamir. Okey, biasanya ni S ni. Biasanya jawapan perlu ada perubahan struktur ayat atau perkataan atau perubahan dhamir. Okey. Kawaid mukadimah perlu disesuaikan dengan jawapan. Okey. Inilah dia kaedah untuk jawab soalan bahagian ba, soalan nombor 2 lah. Okey. Okey, apa peraturan dia? Okey, ini untuk peraturan markah ba ni lah. Okey, yang pertama sama juga tadi, boleh dapat 2, setengah, 1 atau 0. Okey, jawapan salah 0 markah. Jawapan salah 0 markah. Okey, markah minimum 0 lah. Okey, jawapan betul tak ada mukadimah setengah. Jawapan betul salah kawaid setengah. Jawapan betul tak ada mukadimah setengah. Jawapan betul tapi lebih. Lebih pula disalin sampai habis setengah markah. Jawapan betul tapi kurang perkataan daripada sepatutnya setengah markah.
dan jawapan betul tapi ada perkataan yang mengubah maksud, dia akan jadi kosong markah. Kat sini memang kena hati-hatilah. Ya, tapi boleh dapat markah setengah, tak ada masalah, boleh dapat. Ya. Okey. Okey. Apa kesalahan pelajar dalam menjawab? Okey. Kenapa kebanyakan calon mendapat markah 47 sahaja daripada 10? Okey, memanglah majoriti kalau 5 IQ memang tak adalah yang dapat 10. Ha ya. Tak dapat 10, memang akan dapat markah 4 ke 7 je. Ada yang 3. Ha? Okey. Kenapa? Sebabnya diubah kawaid. Kadang-kadang diubah kawaid. Bukan ubah, mengabaikan kawaid. Okey, abaikan kawaid daripada segi dhamir sama ada muannas ke, muzakkar ke. Kemudian mengabaikan hukum-hukum nahu. Ya? Okey. Kemudian ada tambahan lagi. Salah eja dan sebagainya pun ada juga. Okey, tiada mukadimah. Ya. Tak ada mukadimah. Saya dah cakap dah, kena buat mukadimah. Janganlah malas kita nak tulis mukadimah. Ya? Nak terus direct jawapan. Ini bukannya apa, bahasa Melayu pun nak jawab soalan petikan pun mesti ada mukadimah. Ya, okey. Kemudian bergantung kepada perkataan soalan dan perkataan petikan sahaja. Maknanya dia bergantung kepada tu je. Dia tak ada nak nak fikir apa ya. Dan beri jawapan terlalu pendek atau terlalu panjang. Ha, inilah kesalahan yang kita boleh dapat markah 4 hingga 7. Dan yang paling ramai tak dapat jawab bahagian ni lah. Lawan perkataan dengan seerti. Mudadat dengan muradifat. Jadi Ustazah Khawla dia dah beli buku untuk mudadat dengan muradifat. Ha, ya. Ha, jadi insyaAllah mungkin boleh dapatkan apa, kita boleh ingatlah. Okey, kaedah jawab soalan untuk bahagian B, soalan yang ketiga. Okey, apa cadangan peraturan untuk menjawab? Okey, tentukan perkataan tu sesuai dengan soalan. Okey, bina ayat lebih 4 kalimah ya. Bina kalau kurang daripada 3 kalimah takut tak boleh dapat markah. Okey, kena bina ayat lebih daripada 4 kalimah. Okey, dan tentukan binaan ayat adalah mesti ada kalimah. Okey, mesti ada kalimah. Tentukan bina ayat yang difahami, bukan digami, ni salah ejaan ni. Difahami dan dilarang membina ayat magic. Tahu tak ayat magic tu apa? Ayat magic ni maksudnya ayat yang memang satu kelas. Satu kelas. Sama aja. Tapi kalau dah memang tak boleh nak buat ayat selain daripada tu, kita boleh lah. Tapi takut pemeriksa pula tak boleh terima ayat magic ni. Sebab bila ada seorang nanti takut semua tak boleh. Ayat magic ni contohnya okay. Macam form 3 sebelum ni. Sebelum form 3 dia tak ada ayat magic. Form 3 dia boleh bebas kita buat ayat. Walaupun ayat tu nampak macam apa, semua satu kelas sama je, tapi dia boleh terima. Form 5 dia tak boleh terima ayat magic. Contohnya apa eh? Saya pun dah lupa dah. Contohnya Al-Mathaf Al-Watani Muhimmun. Nah, itu ayat magic. Al-Mathaf Al-Watani Muhimmun. Apa ni, banyak lagi lah. Muhimmun. Muhimmun tu memang tak boleh terima. Dia kena buat ayat lain. Itu ayat magic lah. Muhimmun, muhimmatun, mufidatun, itu form 3 boleh lah. Form 3 boleh terima, tapi form 5 dia tak boleh. Dia tak boleh bina ayat magic. Faham ya? Okey, apa peraturan markah? Okey, layak 2, 1 atau 0 je. Kalau betul 2, kalau struktur ayat tu ada apa, 1, kalau tak betul langsung 0 lah. Okey, kemudian markah bina ayat yang betul dan difahami tetapi ada kesalahan. Okey, ustazah baca, ustazah faham apa yang awak nak sampaikan tapi ada pula kesalahan, maka dapat 1 markah. Okey, salah kawaid, potong 1 markah. Ayat tiada salah, 1 maukik pun, potong ayat tiada salah, 1 maukik.
Okey, potong satu markah. Okey, kemudian ayat tidak difahami. Tak faham apa benda yang ditulis. Potong satu markah. Okey, ayat magic. Ayat magic memang kosong markah. Memang tak boleh dapat markah lah. Tak ada markah istimewa. Dua ayat kurang empat kalimah mungkin kosong markah. Ha, ini. Ini untuk SPM ya. Jadi kena bina ayat berdasarkan empat kalimah. Jadi cara kita nak bina ayat, antum pun dah belajar dah masa form 1 qawalib pattern ayat. Kan pattern ayat kita belajar form 1 dia ada ismun, fa'lun, harfun, ismun. Itulah dia pattern ayat yang kita nak guna tu. Untuk nak bina empat ayat. Empat kalimah dalam satu ayat. Untuk pelajar sebelum ni, saya ajar qawalib untuk bina ayat sebabnya dia akan jadi tersusun lah. Contoh, bila kita dah letak isim, kita nak gabungkan dengan apa? Fa'al. Okey, bila dah gabung dengan fa'al, kita nak letak apa? Isim ke huruf? Kalau nak letak huruf, letaklah huruf dan isim. Dia akan jadi tersusun lah. Jadi, ayat kita tu tersusun. Jangan kita buat ayat apa je. Okey, ini cara dia lah. Ini cara saya kongsilah mana yang apalah. Okey. Jenis-jenis soalan untuk bahagian jim ya, soal awal ya. Okey, karangan berpandu dia ada dua jenis. Soalan ringkasan. Ini tahun 2019 yang keluar soalan ringkasan, tahun 2020 keluar fikrah kasira. Tahun 2021 tak tahu. Okey, soalan ringkasan tidak lebih, tapi ini boleh skor sebenarnya. Soalan ringkasan sebenarnya boleh skor ya, markah boleh skor sebenarnya. Ya, sebab dia dah ada dalam petikan, kita hanya ringkaskan. Kalau awak ringkaskan pun ada jawapan, ada pun ayat awak tu, awak tetap juga dapat markah. Dia tak boleh bagi kosong. Takkan dapat kosong. Okey, dan soalan karangan pendek, inilah. Okey, apa jenis karangan tu? Ada dalam bentuk rencana. Dia suruh buat rencana lah. Rencana ni macam akhbar lah, berita. Kemudian ada karangan berita. Ni berita ya, salah eja ni. Berita pula. Okey, ada karangan berita lah. Okey. Cool. Kemudian soalan berpandu yang macam mana? Ada dalam bentuk carta. Ada dalam bentuk iklan. Iklan ni pula tak macam form 3 dah ya. Bentuk piramid tu ya, tak ada. Dia kena bina ayat sendiri berdasarkan iklan yang diberi ya. Okey, kemudian ada soalan peta minda. Okey, teks atau petikan pendek. Biodata, ni salah pula je lagi ya. Biodata ya, dia akan bagi biodata contohnya form 4 tentang apa? Tentang siapa form 4, lupa dah. Form 5 tentang siapa? Imam apa? Syafi'i ke? Apa ke? Dia suruh awak ni lah. Kemudian ada dalam bentuk kenyataan dan ada dalam bentuk isu-isu. Ini pattern. Pattern fikrah ni lah. Soalan bahagian jim. Soalan yang pertama ya. Okey, semua dah belajar. Kalau belum belajar tak apa. InsyaAllah nanti akan diajar lah. Okey, kemudian kaedah jawab soalan untuk bahagian jim. Macam mana cadangan, macam mana kaedah dia? Okey, ni kita nak kongsikan kaedah dia. Okey. Yang pertama, tentukan kata kunci untuk nak guna sebagai ayat isi penting. Okey, apa kata kunci kita nak guna? Kemudian rancang beberapa isi penting diperlukan. Okey, gunakan semua perkataan yang ada. Okey, kalau ada 5, 5 lah. Kalau ada 6, 6. Gunakan semua sehabis mungkin. Okey, dan tidak menulis lebih 70 perkataan-perkataan. Okey, bagi karangan ringkasan lah. Kalau ringkasan memang dia tak boleh lebih 70. Dia memang kena kurangkan sebab ringkasan kan. Okey, dan sebab untuk ringkasan dia ada perenggan dan tentukan isi penting dan tambah ayat. Okey, setakat ni fahim Tom? Fahimna. Ada soalan nanti Bu Lapa boleh tanya. Untuk bahagian ni, okey, untuk fikrah kasira,
jangan bergantung kepada isi semata-mata. Dia cuma macam ni, satu isi, satu isi, satu huraian. Satu isi, satu huraian. Jadi awak boleh dapat markah. Contohnya arkan haji tadi kan. Okey. Contohnya rukun-rukun haji tadi, yang pertama apa? Tawaf. Okey, kenapa tawaf? Kenapa orang ni nak pergi tawaf? Untuk apa? Untuk nak buat apa? Itu sebenarnya lima azah. Ini jawab untuk huraian dia, kita kena tanya diri kita. Lima azah, contoh Facebook, keburukan dia. Lima azah Facebook tu ada keburukan dia, lima azah. Kenapa? Itu dia punya huraian dia. Sebab bila ada isi sahaja, markah untuk isi je lah. Tak ada markah untuk huraian. Jadi kita kena kena huraikan. Okay. Satu isi, satu huraian. Satu isi, satu huraian. Untuk soalan ni kita boleh letak penanda wacana pun, tak ada masalah. Wabijani bizalik, rubama, ikutlah, ikut kesesuaian, kesesuaian ayat. Okey. Kemudian nombor tiga, okey, tambahkan ayat atau perkataan. Tambahkan ayat ataupun perkataan. Okey, kemudian jumlah perkataan dan isi yang betul menentukan. Okey, jumlah perkataan dengan isi kalau betul, itulah yang akan menentukan markah tu sama ada layak ataupun tidak. Okey, yang ini tidak menulis lebih daripada 60 patah perkataan bagi karangan pendek. Jumlah perenggan berdasarkan isi, ya. Tentukan ayat tambahan untuk memanjangkan isi, ya. Inilah dia. Dan tambahkan ayat atau perkataan adalah untuk lulus, ya. Untuk lulus, tambahkan ayat ataupun perkataan. Antum kalau buat fikrah kasirah, walaupun macam mana sekalipun, memang antum boleh dapat markah. Tak kisahlah macam mana antum punya fikrah kasirah, memang akan dapat markah. Memang akan dapat markah. Jangan tak tulis langsung, tinggalkan kosong. Kalau tinggalkan kosong, memang tak ada markah. Ya, walaupun pendek tak kisahlah, kalau memang dah tak ada idea, dah memang kering sangat apa, gunakan isi yang ada dalam tu. Tak dapat nak apa pun tak apa, janji awak tulis, janji tulis, dapat markah. Jangan tak tulis je, kebanyakan pelajar ni tak tulis. Ya, jadi tak adalah markah untuk kat situ. Okey, kita tengok pula. Ni. Kalau kita abaikan satu ayat panduan atau satu perkataan panduan, dia akan mengurangkan markah lah, markah isi. Okey. Jumlah perkataan akan menentukan kepada markah layak tadi. Elakkan menggunakan ayat berulang, ya, untuk tambahan ayat. Kemudian rancang masa. Okey, untuk fikrah kasirah, masa yang sesuai adalah 15 sampai 20 minit je. Lebih daripada tu, pindahlah soalan lain. Lebih daripada 20 minit, pindahlah. Kalau tak, nanti jam dekat situ. Awak memang akan kaku, dia fikir apa benda lah lagi ayat nak dibuat. Tak apa, lebih daripada tu, pindah ke soalan lain. Kemudian bila dah selesai soalan lain, pindah balik semula. Sebab kadang-kadang kita akan dapat idea selepas kita jawab soalan yang lain lah. Okay. Belajar ustazah dia ada bagi tahu untuk yang apa, yang SPM, yang apa ni, dia kata dia ada ambil perkataan-perkataan yang ada dalam soalan tu untuk nak buat. Maknanya dia bila tak ada idea, dia carilah perkataan yang dia boleh sesuaikan dengan yang ada dalam, kan dalam soalan tu dia ada macam-macam, ada kan banyak perkataan, jadi dia boleh ambil idea dekat situ untuk dia nak buat ayat lah. Sesuailah, okey. Markah dia 20 markah. Markah minimum 3 markah. Okey, markah uslub 5 markah atau 4 markah atau 2 markah. Ayat panduan tanpa ayat calon 3 markah. Okey, ayat panduan maksudnya ayat berdasarkan tu je lah. Berdasarkan soalan yang ada dalam tu kan, yang dalam bentuk carta tadi kan. Okey. Tapi tak ada ayat awak. Maksudnya awak tak ada tambah ayat sendiri. Jadi awak boleh dapat 3 markah. Itu sebab Ustazah kata boleh dapat markah walaupun tak ada pun ayat sendiri. Okey, ayat panduan bersama ayat calon. 7 markah sampai 19 markah.
Ini bergantung pada jumlah perkataan dan kesesuaian ayat tu. Ya. Dan semua ayat panduan tambah ayat awak tayar, tak tambah ayat calon tu sendiri dan tidak kurang daripada 60 maka layak dapat 15 ke 19 markah. Jadi ada tak kosong markah dekat sini? Tak ada. Jadi asalkan antum buat. Buat fikrah kasirah dapatlah markah. Tak ada pun markah kosong dekat sini. Ha, jadi inilah yang akan bantu untuk awak dapat markah. Ha? Okey, tak ada pun markah kosong. Tak ada pun tutup-tutup kosong markah. Padahal ada ayat kat situ. Ha, ya, okey. Kemudian. Okey, ha, ni. Kaedah fikrah kasirah. Fikrah kasirah pula. Ni apa ni? Karangan, okey. Mesti ada tajuk. Mesti ada mukadimah. Okey, 10 ciri penting ya untuk insya'. Kemudian mesti ada 3 isi, mesti berkaitan dengan tajuk dan isi itu tidak berulang, jangan diulang. Okey, kemudian penerangan, okey, inilah satu isi, satu huraian. Satu isi, ada 3 isi, ada 3 huraian. Okey, istilah khas atau istilah terkait yang tidak berulang. Okey, carilah istilah khas, apa istilah khas ya yang bersesuaian. Okey. Kemudian ikut format kalau berformat. Ikut format kalau berformat. Risalah ghairu rasmiah tu, itu berformat. Jadi ikutlah. Kemudian panjang 150 atau 200. Sampai 200 kalimah pun boleh. Sampai 200 kalimah pun boleh buat karangan ya. Okey, dan dia kena lebih daripada 5 perenggan. Okey, perenggan yang pertama mukadimah, perenggan yang kedua isi pertama, ketiga isi yang kedua, keempat isi yang ketiga. Okey, macam itulah. Ya, dia ada, dan yang penutup, perenggan last lah. Perenggan yang kelima tu, perenggan penutup lah. Kemudian, jika berformat, buat karangan panjang. Okey, dan masukkan format. Dan penulisan kemas dan cantik ya. Tulisan kalau macam cakap ayam memang tak faham dek Ustazah Khaulah Munanda, ha itu tak kemas dah. Kena tulisan apa ya? Tulisan cantik. Ni kan kalau baca bulat-bulat ni kan apa benda tulis tu ya. Ha okey, tulisan mesti kemas dan cantik. Jangan halus sangat. Ha kecil kan tak nampak. Okey, tu contoh ya. Okey, kemudian okey, kemudian kaedah untuk jawab soalan yang kedua. Okey, tiada kesalahan dalam penulisan. Okey, markah tinggi atau rendah. Okey, sama ada antum boleh dapat markah tinggi ataupun rendah. Okey, karangan memenuhi 10 ciri penting. Ya, akan dapat layak 23 sampai 28 markah. Okey, karangan menyalin. Salin dia punya tu lah, salin dia punya soalan tu. Dapatlah 3 markah. Karangan magic 3 markah. Karangan hafalan kurang daripada 10 markah. Ha, okey. Jadi ada tak sini kosong markah? Tak ada. Ha, karangan asalkan tulis. Ada karangan awak tulis. Adalah markah untuk awak. Walaupun secoet ni. Walaupun sikit dia awak tulis. Tapi adalah markah untuk awak. Yang tak ada markah ni yang tak tulis langsung. Tinggalkan kosong je. Ha ya, okey. Okey, ha ni tajuk-tajuk insya'. Ha, tajuk-tajuk insya' yang ada pada tingkatan 4 dan tingkatan 5. Okey. Jadi 9 campur 10 ada 19. Ha, 19 tajuk insya' ni. Ya. 19 tajuk insya'. Okey, semuanya adalah berkaitan dengan fakta. Ya. Al-ulum at-teknologi, a'lamul muslimin, ekonomi, alam al-islami, khalifatullah fil ardi, as-sam'iyat, rasuah. Ini semualah, ya. Ada dalam buku teks pun ada, ya. Okey. Kemudian Andalus. Andalus ni bukan di situ cerita pasal Andalus ni. Andalus ni dia kadang-kadang cerita, dia ada minta soalan karangan tentang Qasratul Hamra ke Istana Merah. Dia ada macam-macam lah.
dia ada ni Andalus ya, bukan Andalus je. Dia ada pecahan dia. Okey, dan yang ini semua fakta. Ya, semua fakta. Okey. Ini ada dekat mana ni? Ada dalam buku teks, ya, dalam buku teks. Ya, dalam buku teks form 4, dalam DSK pun ada form 4 dan form 5. Okey. Okey, apa yang awak perlu buat? Pertama, pelajar perlu membezakan apa? Frasa tajuk dan bukan tajuk, isi dan penerangan, dan ayat penerangan dan ayat pengikat. Ni kena fahamkan tiga ni. Kena bezakan frasa tajuk dan bukan tajuk, isi dan penerangan, ayat penerangan dan ayat pengikat. Okey. Kaedah untuk merangka karangan. Okey, apa mukadimah kita nak buat? Terangkan tajuk mengikut apa yang kita tahu. Terangkan tajuk tu apa yang kita tahu, tajuk karangan tu. Contoh tadi, kalau surat itu memang dia format. Terangkan tajuk karangan yang fakta tu. Contoh Al-Iqtisad Al-Islami kan. Okey, kita kena terangkan apa yang kita tahu tentang ekonomi kan. Ekonomi Islam tu apa dia? Al-Iqtisad Al-Islami huwa apa dia? Kena terangkan tajuk tu dulu. Okey, kalau pandai, kalau ada yang menghafal dalil lagi sesuai. Mukadimah tu boleh letakkan dalil. Kama qala Allah Taala fi surah, kalau tentang haji, dalil haji ada kan? Kama qala Allah Taala fi surah Al-Hajj. Ayah, kalau tak ingat ayah tak apa. Terus surah Al-Hajj, terangkan dalil dah haji tu apa dia. Lepas tu barulah masuk kepada dia punya mukadimah yang seterusnya. Okey. Khatimah dia penutup pula. Okey, bagi ayat umum dan apa harapan awak. Okey, contohnya tentang ekonomi Islam contohnya. Okey. Bagi ayat umum, lepas tu apa harapan? Narju annal iqtisad al-islami fi Malaysia. Okey, contoh saya mengharapkan ekonomi Islam di Malaysia berkembang macam tu. Itulah dia untuk penutup. Itulah dia untuk penutup karangan, dan akhir sekali boleh letakkan doa. Okey, sebab yang ni lam ya. Dia banyak berkaitan dengan agama. Okey, macam mana kita nak bina isi? Okey, isi dengan kata kunci yang mudah dan diketahui. Contoh mengajar, menggalakkan. Ini contoh kata kerja ya, kata kerja. Ni kata kerja, tapi kena terjemahan bahasa Arab lah. Mengajar, menggalakkan, membina, menguatkan, menambah, melahirkan, menanam, memandu, menjauhkan, menunjukkan, membantu, mengurangkan. Ini contoh kita nak buat isi ni. Okey, contoh kebaikan dan keburukan Facebook. Okey, apa dia, apa kita nak letakkan kata kunci kat sini? Okey, keburukan Facebook apa? Membantu pelajar, keburukanlah. Kebaikan Facebook contoh, membantu masyarakat untuk apa ni? Berkongsi ilmu di dalam pelayaran Facebook macam tu. Maksudnya masukkan kata kunci dekat situ. Inilah contoh-contoh kata kunci lah. Okey, asas penerangan. Okey, juga jadi kat sini lah. Ini penerangan dia. Okey, isi gunakan kata kunci. Okey, bagi contoh. Tempat, masa, ayat-ayat da'i. Inilah yang Ustazah kata tadi. Boleh bagi ayat-ayat Al-Quran, ayat-ayat dakwah, situasi semasa, okey, penceritaan pendek dan kepentingan. Okey, kalau fakta ayat yang pendek yang khusus, perkataan khusus, ayat yang mengikat isi, kesan dia, kaitan isi dan tajuk. Ini contoh kita nak buat karangan ya. Kalau kita ikut rotip macam ini, insyaAllah karangan awak, apalah, karangan awak jadi baiklah, bagus. Okey. Ni dalam bahasa Arab lah. Ni bahasa Arab tadi yang Ustazah tunjukkan tadi tu, inilah dia.
yu'addi, yakhtari'u, yabni, yarfa'u, yushiru, yurshidu, yuqallilu, yu'allimu, yusa'idu, yagrusu tadi apa? Menanam, yuladu, ni, melahirkan, yushaji'u, menggalakkan, yuqayimu, yuqimu, mengadakan. Ini boleh gunakan, 13 ni kita boleh guna dalam karangan kita, ya, untuk lagi baguslah karangan tu. Okey. Ini Ustazah bagi contoh lah. Kalau dapat apa, nanti saya kongsilah PowerPoint ni. Okey. Yu'allimu, mengajar masyarakat ilmu-ilmu agama. Ilmu agama contohnya akhlak, tauhid, fiqah. Ilmu agama penting kepada orang untuk kebaikan. Ini contoh saya bagi bahasa Melayu ya. Yu'allimu maknanya yu'allimu majmu'ah anil ilmu apa? Ad-dini, ilmu ad-dini, mislu al-akhlaq wa tauhid wal-fiqah. Ilmu ad-dini muhimun fi hayatil insan. Li apa? Li maslahatid dunia wal-akhirah. Ilmu agama, ilmu ad-dini, macam tu lah. Ni. Ni yu'allimu lah, contoh yu'allimu. Okay. Okay. Punca pelajar tulis lambat. Yang pertama, tak siapkan karangan 200 patah perkataan dalam 30 minit. Maksudnya dalam 30 minit masih lagi tak siapkan karangan. Itu sebab bila dah lebih daripada 20 minit ataupun 30 minit, kita tinggalkan untuk kita buat soalan lain. Itu sebabnya takut lambat kat sini. Okey, punca tulisan pendek, satu perenggan tak dapat buat, tak ada maknanya tak... Inilah tak lebih daripada 40, kurang daripada 40 patah perkataan. Dan mengulang ayat yang sama sebab tiada idea. Dia tak ada idea nak ulang ayat. Itu sebab dia ulang ayat yang sama. Okey. Kesilapan dalam menulis karangan ya. Okey. Tak ada kata kunci yang jelas. Kata kunci bukan fa'il mudhari', maknanya dibuat bukan fa'il mudhari'. Menulis semua frasa tajuk dalam karangan tanpa mengubah frasa dan memasukkan mana-mana frasa tajuk dalam frasa isi. Tak meletakkan contoh atas situasi dalil di awal penerangan. Okey. Apa pula? Dan tidak mengikat penerangan. Okey, maknanya dalam karangan tu dia tak ada contoh dan tak ada ataupun situasi dalil. Kena dalil tu mesti kena bersesuaian dengan apa. Jadi untuk karangan jangan kata tak boleh tulis dalil, boleh tulis dalil ya. Contohnya kata-kata hikmah pun boleh. Kalau contohnya tentang apa, membaca contoh. Jadi kata-kata hikmah dia al-qira'atu miftahul ilmi. Ataupun tentang apa, masa, al-waqtu kazzahbi, illam taqta'hu yaqta'uka, macam tu lah. Boleh letak kata-kata hikmah. Ya, hadis-hadis yang kita hafalkan daripada usuluddin tu, kita boleh letak dalam kita punya karangan lam ni. Dia bukan karangan bahasa Melayu. Okey. Ni Ustazah, ni al-fiqrah al-kamilah. Okey, fiqrah kamilah, isi tu jelas, penerangan yang kita buat tu mesti berkaitan dan istilah tu pun mesti berkaitan. Okey, dan penerangan yang mufidah, sebab dan alasan. Okey, contoh situasi. Ya, contoh situasi ataupun hadaf, natijah, kesimpulan, pengikat. Okey. Apa hadaf objektif kita? Apa natijah? Apa kesimpulan dia? Ni untuk kita punya karangan. Okey. Takkan ni ada soalan? Laju ke? Okey. Boleh tanya. Okey. Penulisan karangan bold format. Ini saya banyak, saya kongsikan banyak semungkin sebabnya kita boleh ulang benda yang sama ya. Sebab kadang-kadang kita lupa. Okey, khutbah. Okey, khutbah ni bukan khutbah. Khutbah ni apa? Khutbah ni bukan khutbah Jumaat tu ya. Ini khutbah ni syarahan. Syarahan.
Naam, syarahan. Okey, syarahan ni mesti ada mukadimah. Okey, mukadimah, kemudian mesti ada tahmid wassalatu ala nabi. Ah, maknanya Allahumma salli ala sayidina Muhammad, ya. Ah, ni biasa awak dengar syarahan kan? Kemudian at-tahiyah tu maksudnya ucapan apa? Ucapan tahiyah lah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh al-muhtaram raisul jilsah macam itulah. Kemudian pembuka kata. Ya? Pembuka kata. Ya, pembuka kata. Okey. Istid'a al-mustama', contohnya ayyuhal mustami'un, ayyuhal apa? Ayyuhat tullab. Ah itu. Itu dia punya nilah. Kemudian penutup doa dia doa dan wassalam. Ya, doa wassalam. Ah itu penutup syarahan. Okey. Soalan pula. Surat ghairu rasmiah. Okey. Ada 5 benda yang kita kena ada dalam surat ghairu rasmiah ni. Nama pengirim, penerima, alamat, bertanya khabar, doakan sahabat dan penutup surat. Okey, majoriti pertengahan tahun hari tu buat surat ni ghairu rasmiah dan 5-5 ni ada ni. Bila ada 5 ni dapat lamarkah ni? Nama pengirim. Tapi ada juga yang terlupa tanda tangan. Bila tak ada tanda tangan memang tolak markah ya. Dia mesti surat kiriman tak rasmi mesti ada dia mesti ada ada ni tanda tangan penulis, tanda tangan yang kirim tu. Hilang tah manalah tanda tangan tu ya. Okey. Kemudian takrir. Apa itu takrir ni takrir? Laporan. Ya, laporan. Okey. Dalam laporan mesti ada tajuk. Okey, apa tajuk laporan tu? Kemudian mukadimah dia. Kemudian mesti ada masa, tarikh dan tempat aktiviti yang dilaksanakan. Okey, al-anshita. 3 aktiviti pun tak apa. Kemudian objektif laporan tersebut, objektif aktiviti tersebut dan penutup. Okey, untuk aktiviti, satu aktiviti untuk satu huraian. Contoh aktiviti kuis contohnya. Ikhtibar az-zakat. Kenapa kita nak buat ikhtibar az-zakat? Untuk apa? Itu dia punya huraian untuk setiap aktiviti. Okey. Objektif ni pula, fawaidnya, fawaid untuk semua umum-umum ya. Objektif mengadakan pertandingan contohnya. Apa objektif dia? Apa ahdaf musabaqah tilawah al-Quran misal. Okey. Itu dia punya objektif lah. Okey. Muhdir ni apa? Al-muhdir. Muhdar ke muhdir? Apa dia? Suara. Sudah hilang. Okey, ini minit mesyuarat lah. Minit mesyuarat. Okey, mesti ada tajuk. Apa mukadimah dia. Masa, tarikh dan tempat. Kemudian listkan nama kehadiran. Okey, apa agenda mesyuarat. Cadangan, aktiviti, hadaf ataupun fawaid, kemudian khotimah. Tapi ini semua dalam bahasa Arab lah. Ya, semua kena tulis dalam bahasa Arab. Jadi ada 3, 6, 8. Ada 8 benda yang mesti ada dalam minit mesyuarat. Ya, okey. Ini minit mesyuarat. Okey. Yang ini saya bagi inilah. Saya bagi awak tahulah. Macam mana awak boleh dapat markah banyak ni ya? Okey. Pertama, ada mukadimah dan ada khatimah dapatlah markah. Okey. Kemudian bila awak dapat garis isi dan penerangan, awak dapat markah. Okey, kemudian ada munasib, istilah munasabah.
aras, okey. Okey, ha, inilah dia kaedah karangan ni. Okey, kalau dapat 23 sampai 28, maknanya karangan antum mumtaz. Ha, 23 sampai 28, insya antum mumtaz. Memang mumtaz jiddan lah. Tak ada kesalahan pun dalam 23. Okey, jayid jiddan dapat 18 sampai 22 markahnya. Okey, kemudian makbul 10 sampai 17. Daif 3 sampai 9. Ada tak kosong markah situ? Ada. Jadi bila kita buat karangan, tak kisahlah karangan kita tu macam mana pun, pendek ke panjang ke, kita tetap juga dapat markah. Ha, ya? Okey, kalau lari daripada tajuk, contohnya cerita tentang lain, awak cerita tentang lain, yang itu kharij anil mauduk. Kharij anil mauduk, saya dah tak tulis ni. Kharij anil mauduk, salasah darajah. Tiga markah. Maknanya, tulis luar daripada tajuk pun dapat markah. Janji antum tulis karangan sebenarnya. Jangan tinggalkan kosong. Ah, tak faham ni lah. Ni tak faham ni, ni tak faham ni. Semua tak faham. Jadi kena ni lah. Okey. Ada soalan nak tanya? Okey, dah habis dah tu. Yang ini kita nak buat lah, kita kena praktis lah. Ya? Dengan praktis lah hari-hari. Ya? Praktis hari-hari untuk karangan lah. Bercakap selama 2 minit. Bercakap ikut kemampuan tanpa merujuk apa-apa pun. Debat 1 minit, maksudnya kita dah dapat isi, kita apalah, kita bagi penerangan dia dan bina satu ayat, satu syarah. Ayat ialah sekurang-kurangnya 4 perkataan dalam seharian dan tulis pantas. Okey, biasakan untuk tulis karangan 15 sampai 20 minit dan dahulukan perenggan 2, 3 dan 4. Dahulukan perenggan 2, 3 dan 4. Okey. Okey. Setakat itu sahaja yang saya kongsi. Kalau ada pertanyaan bolehlah, kalau nak tanya, ataupun Ustazah Khawla ada nak tambah? Oh, tak ada. Daripada saya tak adalah. Kita bagi soal jawab dulu. Bagi sesiapa yang ada nak tanya, boleh tanya. Jangan malu, jangan segan eh. Ustazah. Naam. Ustazah Faizah atau Ustazah Ula, dua-dua boleh. Saya nak tanya yang karangan tu kan Ustazah? Aha, karangan. Isyak. Kata boleh masukkan hadis ke Ustazah kan? Boleh. Karangan boleh masukkan hadis, boleh masukkan potongan ayat Al-Quran, kita boleh masukkan kata-kata hikmah, janji dia berkaitan dengan isi yang kita apa. Kalau kita nak buat umum boleh, kita nak buat by isi pun boleh. Contohnya satu isi kita nak terangkan tentang hukum rasuah contohnya. Haram kan? Satu isi contoh, apa dia pasal rasuah tu? Maknanya satu isi, satu apa pun boleh. Kalau nak umum pun boleh. Umum tu maknanya letak dekat mukadimah pun boleh. Satu isi, satu hadis. Satu isi, satu ayat Al-Quran pun boleh. Letakkan je dekat mana-mana. Janji apa eh? Janji kita adalah. Kita punya, sebab hadis tu sudah dah menunjukkan kepada huraian kita tu. Penerangan. Janji hadis hafal lah. Kalau tak hafal hadis, tu yang apa tu, susah sikit tak nak letak. Ayat Al-Quran pun boleh. Okay, terima kasih Ustazah. Okay, sama. Okay, Irdina Hawa dah soalan. Okay, yang seterusnya. Ustazah, Ustazah Faizah, saya nak tanya lah. kalau hadis kan, kalau ayat Al-Quran, kalau ayat Al-Quran tu panjang. Itu panjang. Jadi kita perlu potongkan sampai apa ni, sampai yang berkaitan dengan isi ke ataupun boleh tulis? Ya. Sampai habis. Sampai berkaitan dengan isi pun boleh.
Lepas tu tulis ila akhirihi ayat ke ataupun aktif sampai situ sahaja? Dia biasa kan kalau ada, kalau dia berkaitan kan dia ada letak titik-titik-titik kan ujung kan? Sebab titik-titik lah. Ya, dia boleh, dia maknanya berkaitan lah. Dia kena tulis yang berkaitan. Kalau dia buat panjang sampai habis, boleh tambah rezeki makan perkataan lah. Dia kira tak? Tak, dia potongan ayat Al-Quran ni dia tak kira, dia tak kira. Dia kira dengan yang perkataan yang apa tu, yang kita tulis karangan tu. Faham. Cumanya dia akan dapat tambah daripada markah uslub lah kan? Ya, maknanya markah uslub tu dia akan jadi cantik lah. Ha, dia akan apalah, susun dia punya tu. Okay, faham semua eh? Okay, lagi-lagi soalan? Yalah. Lain-lain dah pun soal. Ikhlas, afadal. Kalau kita bagi kata-kata hikmah tu, kira kira satu-satu ke kira sekali semua satu? Patah kataan. Kata-kata hikmah ni dia apa macam ni? Oh, contoh al-ilmu bila amal, kasyajar bila samar. Ha? Macam tu. Dia kira satu-satu ke? Oh, dia kira satu-satu ke apa? Kalau untuk yang kata-kata hikmah, dia tak sama macam Al-Quran ya. Al-Quran dia tak kira dalam tu dia punya apa ya? Dia punya perkataan ya. Okey, kata-kata mah memang dia kira dia punya tu perkataan. Al-ilmu bila amal kasyajar bila sama, dia akan kira satu-satu sebab dia kata-kata hikmah. Kalau untuk ayat Quran dengan hadis, dia tak kira perkataan tu, dia akan kira sekali. Dia apalah? Sebab yang dia termasuk dia dalam uslub dalil kan? Ya, dia termasuk dalam ni. Betul. Kata kita mah ya. Bagus soalan ni kelas. Ahsan tak? Okay, lagi. Ya Allah. Saya. Kalau kita bagi contoh Zahan kan ada wah tu kan? Yang tu kira macam ni lah. Kira daripada wah tu sampai ujung satu ke? Kalau banyak wah dia kira setiap satu tu. Wah ni dan ni dia ada dua tau. Dia ada dua. Satu contohnya kalau perkataan tu sama. Kalau ada contoh jenis yang sama. Contoh. Contoh makanan. Saya bagi contoh ya. Okey, makanan. Al-aruzu wal khubzu. Al-aruzu makanan dan al-khubzu makanan. Dua kan dia dua kan? Dia akan jadi satu kalimah. Al-aruzu satu, al-khubzu dia dah tak kira. Wal-khubzu dia tak kira dah. Tapi kalau waw ni yang berbeza. Contohnya, al-aruzu wal-asiru. Okay, al-aruzu makanan, al-asiru minuman. Al-jus kan? Okay, dia akan kira dua kalimah. Dia penggunaan waw ni pun kena ni. Ya. Kalau benda yang sama, contoh, al-aruzu wal-khubzu wal-makrunatu. Dia semua jenis makanan yang sama, dia akan kira satu. Kalau dia berbeza, dia akan kira satu-satu. Ini dia punya pengiraan kalimah lah. Faham? Faham. Okay. Syukran tipu ala soal. Santai lagi. Bagus. Bila awak tanya, kita tahu mana-mana yang awak bila awak buat karangan tu ada kemusykilan. Kan? Ya. Lagi-lagi, kawaid ke? Soalan kefahaman petikan ke? Saza? Muhammad Nur? Siapa nama? Hatim? Ya saya. Apa ni bagi soalan petikan? Kan selalunya mesti ada kepala ayat kan? Ya, mukadimah, na'am. Kalau macam kita dah salin kepala ayat tu tapi jawapan kita tak tepat, apa kepala ayat tu ada bagi apa-apa sumbangan tak? Ada. Okey. Ada. Contohnya jawapan tak tepat tapi hampir lah, memang ada lah. Dapat juga sumbangan markah. Tak ada kosong, dia tak ada kosong. Dia paling kurang setengah markah kan? Ya.
Ya, paling kurang pun paling setengah kurang, mah. Itu sebab tu sangat penting awak buat kepala ayat dan mukadimah tu. Yeah. Kita dapat curi markah di situ. Dapat markah kat situ sebenarnya. Maksudnya kalau satu markah tulis kepala ayat boleh ke tak tulis kalau satu markah? Tulis juga. Ya, tulis juga. Tulis juga walaupun ada satu markah, kecuali kalau soalan muradif kan. Soalan muradif tu tak payah lah atau mutah tu. Muradifat, muradif dia kalau untuk dikata lima lam ni kan, muradifat dengan mudadat, dia mesti contohnya kalau mudadat tu fa'al, dia punya yang kalau dia punya kalimah tu fa'al, mudadat tu pun mesti fa'al. Jangan ubah, jangan ubah. Kalau ubah memang kosong markah, walaupun memang jawapan tu betul tu. Tapi dah ubah pula. Tak boleh. Contoh saya ni kat kan. Pula. Al-adlu kan? Adil. Dia punya apa tu? Jawapan dia al-adlu, tapi awak buat yak dulu. Buat fa'al yak dulu kan? Maksud dia memanglah sama, tapi konteks tu berbeza. Dia nak isim juga sebab soalan tu isim, mudhaf tu isim. Apa azulmu al-adlu, sahih? Azulmu al-adlu. Jadi al-adlu tu kena buat alif lam juga, kena buat isim. Contohnya macam tu kan? Dia tak macam PT3 ya. Lam form 5 ni dah upgrade. Dia kena sama je. Kalau alif lam, alif lam. Kalau isim, isim. Kalau fa'al, fa'al. Kalau mushtaq, mushtaq. Kalau masdar, masdar. Memang kena ikut sebiji sama macam apa. Itu tak ada markah kesian tu. Sebab dia satu markah je. Ya. Dia tak ada markah setengah. Dia memang satu je. Okay, Ryan. Okey, baru tiga orang tanya ni. Okey, ada lagi soalan? Okey, Saza nak tanya. Tak ada soalan, Saza tanya. Saza Khaulah tanya. Okey, Saza tanya open dulu ya. Tapi Saza nak khusus pada orang-orangnya. Open ya, maftu. Siapa boleh jawab, jawab dulu ya. Okey, kalau soalan kismuba, soalu asani kan yang bayanat. Yang jadual semua tu soal-soal ni kan? Kismuba. Azhar Faizah, ada tak? Ya, ada. Kan? Okay, kalau soalan tu, okay, soalan jadual. Soalan kefahaman berdasarkan petikan yang jadual tu. Okay, apa yang awak perlu buat dulu? Pelajar-pelajar mula-mula sekali apa yang perlu buat bila awak jumpa soalan-soalan yang macam tu? Faham tak? Faham tak soalan Zaza? Faham tidak tu? Kan contoh soalan peksa pertengahan tahun hari tu, ada soalan dia bagi ayat dalam satu petikan pendek, awak kena baca kefahaman. Lepas tu ada soalan, satu soalan kan berdasarkan petikan tu. Ingat tak? Ingat. Okey. Jadi apa yang awak perlu buat? Pertama sekali bila jumpa soalan macam tu, apa perlu buat? Saza Faizah dah sebut tadi. Saya tu. Faris. Tafadhal Faris. Naam. Baca soalan lepas tu baru baca petikan Saza. Ahsan ta mumtaz. Sahih. Baca soalan dulu, ya? Barulah tengok kepada petikan. Okay, betul. Itu betul. Sebab apa? Sebab kita bila dia punya risiko bila awak baca petikan dahulu, nanti jawapan awak tu tak berfokus. Semua dia nak sumbat dalam jawapan tu. Semua nak masukkan. Tak. Baca soalan tu awak fokus. Baca petikan tu terus awak nampak, oh dia nak Aina di mana, so awak cari yang di mana sahaja dalam tu. Okay? Hello Kak. Sebab soalan kismuba tu yang soalan yang tadi tu sebenarnya itulah soalan yang membantu awak untuk dapat markah lah. Tapi kadang-kadang sebab berkaitan dengan kefahaman dan teknik menjawab tu boleh tolak markah. Okey, ada lagi soalan? Tak ada. Azhar Faizah ada nak soal
Belajar tak? Lama kita ni lah, biar lama. Sampai tertidur, biar dia orang sampai tertidur ni. Apa? Ada soalan tak untuk belajar? Kita nak awak faham betul-betul. Ya, walaupun ya, sikit, ha, tapi faham supaya kita teruskan kecemerlangan LAM ni ya. Ha, tahu kan semua, Alhamdulillah SPM 2020, pencapaian LAM semua lulus. Ha, semua, tak ada yang gagal. Dan kita tak nak 2021 ada rekod yang gagal. Ha, mamnu' jiddan. Haram alaikum. Ha, haram alaikum ya, saya cakap awal-awal. Ya, jadi faham daripada sekarang. Ada soalan lagi tak? Ha, ada soalan tak nak tanya? Tak kisahlah apa soalan. Dia berkaitan dengan teknik menjawab ni sebenarnya. Ustazah Khawlah pun boleh ulang lagi ni sebenarnya. Ulang jadi sampai. Ha, ya. Sampai apa ya. Ha. Okay. Tak ada ya? Tak ada soalan? Tak ada lah tu dah senyap. Okay, untuk apa? Kesimpulan yang Ustazah tanda pertengahan tahun hari tu, apa, sebab saya dah tengok, saya dah memang tengok apa yang kelemahan awak. Yang kelemahan awak ialah bahagian i'rab tam. Bila bahagian i'rab tam tu lemah, jadi saya boleh agak dah awak lemah daripada nahu. Nahu dengan maukik dia memang apa, memang sebabnya tak faham dia punya kedudukan dia. Sebab untuk i'rab ataupun mana-mana soalan memang tak ada, memang tak ada baris. Jadi kita kena kenal kedudukan ayat tu. Contohnya kalau yang paling senang tak apa, al-muallimu nasyitun. Jadi al-muallimu tu apa dia punya i'rab dia? Takkan kita nak sebut isim pula, kita sebut muqtada, marfu' bidhammah az-zahirah. Kan marfu' bidhammah ni dia ada dua. Satu marfu' bidhammah az-zahirah, marfu' mabni muqaddarah. Dia ada dua kan? Ada belajar kot. Ha, dhammah dengan muqaddarah. Kenapa dia jadi muqaddarah? Kenapa jadi kenapa jadi zahirah? Ha, dia ada dua beza tu. Jadi memang nampak lemah kat situ. Jadi memang untuk kalau kelas Ustazah memang saya kena tekankan yang tu lah. Hari tu saya dah share dah tu. Saya dah share jadual dah dengan pelajar. Saya dah share jadual dah dengan antum 5IK jadual ya. Kemudian Ustazah ada share nota. Ustazah pun share dengan Ustazah Khawlah nota apa tu kan. Jadi benda-benda macam tu kita boleh, kita kena ulang. Satu lagi kata kunci soalan, kita kena faham kata kunci soalan yang kita perlu ingat. Sebab dalam DSK, dalam buku memang semua ada kata kunci soalan tu. Ayin, bayin, semua-semua memang kena ingat kata kunci soalan. Tak nanti memang tak faham apa soalan tu minta. Tapi Ustazah Khawlah memang 5IB, i'rab pun ni kan lemah kan? Ya. Tapi kita apalah buat i'rab yang setiap hari tu kan, harapnya dapat membantulah sikit sama sikit. Dia sebenarnya nak kena kenal pasti jumlah ismiah, jumlah fi'liyah. Mula-mula pun jumlah ismiah. I'rab pun tak ada khabar. Jumlah ismiah, jumlah fi'liyah. Step by step. Baru awak nampak maukik dia tu. Jumlah ismiah semua awak nak sumbat, awak ingat oh marfu', marfu' fa'il pun marfu' juga, muntadak pun marfu' juga. Ha, kamu pun balon lah jawab muntadak pun ni sebenarnya marfu'. Ha, itu yang tak boleh balon-balon. Kita belajar dengan ilmu, bukan dengan rasa hati, bukan dengan emosi. Kena pasti dulu. Tak apa, awak ada masa tu, sebab tu kita daripada sekarang ni kita buat supaya ada masa lagi untuk latih tubi. Ha, jangan ujung-ujung baru nak sedar diri. Itu nak kalau tak ada soalan, akak ada soalan lagi tak? Ada penonton lagi tak Kak Beza? Kalau tak ada saya nak tambah sikit lah. Saya harap yang tadi yang saya buat, tak apa, nanti saya share dengan Ustazah Khawlah PowerPoint tadi tu. Nanti apa Ustazah Khawlah boleh ni lah bagi dekat pelajar ni. Sama ada dalam bentuk apa-apa. Ayah, saya share. Sama juga dengan 5IK lah. Nanti saya share dengan 5IK.
Jadi benda tu kalau dia tengok je hari-hari, jadi dia boleh ingat lah. Ya, bukannya hari ni baru, hari ni kita bentang, lepas tu tak ada. Nanti dia lupa. Okay. Saya ada satu maklumat tambahan untuk pengukuhan kepada kalam. Sebab kita nanti ada imtihan syafawi kan? Kita ada ujian lisan dan sebenarnya ujian lisan itu sangat membantu awak dalam markah SPM. Nak jangan nampak enteng benda tu. Menulis pun sama juga. Yang kita tengok tadi kan, tapi dalam syafawi itu pun sangat membantu untuk awak dapat markah top up untuk keseluruhan markah. Jadi memandangkan kita akan ada imtihan syafawi membaca dan bercakap kan? Ya, kalam. Okey, kalam. Dan pengetua ada beritahu Saza berkaitan dengan TV PSS. Okay, team TV PSS. Kan? Dan pengetua minta panitia lah. Saza ketua panitia minta kepada Lam ni buat program lah, macam aktiviti khusus untuk mumarasatul kalam khusus only sanah khamisah, khusus kepada pelajar tingkatan 5. Okey, dengar betul-betul ya, sebab ini melibatkan 5 IB dengan 5 IK. Saya ambil platform ni sebab semua dah bergabung dekat sini kan, tak perlulah Ustazah Faizah nak beritahu semula nanti. Okey, jadi kita ada cadangan begini. Kita akan buat macam tadi Ustazah Faizah ada tulis juga, untuk mahu dalam satu hari at least kamu kena bercakap kan. Kan, dalam 2 minit pun cukup lah. Okey, jadi kita akan buat jadual. Kita akan buat jadual untuk tingkatan 5 ini. Satu hari kemungkinan akan ada 2 orang pelajar atau 3 orang pelajar. Sebab awak PDPR lama lagi ni, 25 hari. Jadi Saza akan pastikan daripada start minggu depan dah ada jadual pelajar yang akan bercakap. Tajuk pun akan diberikan. Okay. Dalam masa dalam 2 minit sahaja. 2 minit okey tak kak? Ya, 2 minit. Okey? Ni sebenarnya untuk awak praktis. Cakap. Rasa benda tu tak susah. Okay? Jadi Saza akan buat jadual untuk minggu. Kita akan cadangkan minggu depan. Satu hari tu, satu pelajar 5 IB, satu pelajar 5 IK wajib bagi video berdasarkan awak bercakap dengan tentang tajuk tersebut. Saza nak hafal ke nak baca? Soalan dia. Nak hafal ke nak baca? Awak rasa macam mana? Kalau awak rasa nak cantik video awak tu, hafal lah. Kalau awak rasa macam mata awak tu nak memandang tak cantik kan? Sebab ini nak masuk dalam YouTube channel TV Semahmu. Dan juga Facebook TV Semahmu tu. Jadi kalau lebih cantik awak hafal lah. Tapi kalau dah tak dapat sangat membaca pun, Saza kira itu satu usaha lah daripada antum. Tapi kitabnya menghafal. Okey, boleh? Tajuk kita bagi awal-awal. Tajuk kita bagi awal-awal. Satu hari ada satu pelajar 5 IB, satu pelajar 5 IK. So, satu hari tu 2 orang lah. Boleh? Nanti ada satu folder, maksudnya dekat YouTube channel tu, satu tu memang kalam catatan 5 sahaja. Sebenarnya ini pun memberi semangat kepada pelajar jenis awak, adik-adik awak nanti. Oh, bagusnya kakak ni, bagusnya abang ni. Baru jadi idola yang betul. Kan? Boleh kan? Kan? Oh, InsyaAllah. Boleh. Kalau saya tak tahu nak cakap apa ni, boleh bincang dengan guru-guru awak. Nak cakap apa, kita akan bantu. 100% akan bantu awak. Tapi ada usaha dekat diri awak jugalah. Saza, dia macam public speaking ke Saza? Ya, macam public speaking je. Cumanya 2 minit je kan? Ya, public speaking dia 2 minit. Dan sekarang ni awak dekat rumah, sebenarnya banyak sangat platform yang awak boleh guna. Awak boleh cari dekat YouTube, awak boleh cari dekat apa? Dekat Google, share Google tu, tajuk tu. Ambil je, hafalkan. Orang dekat rumah kan, benda tu semua dari hujung jari. InsyaAllah boleh. Tajuk-tajuk dia semua yang berkaitan dengan kata 4 dan kata 5 lah.
Okey, jelas ya? Jelas, Azza. Jelas, Azza. Okay. Nah, jangan buat terkejut pula nanti. Jangan buat terkejut pula. Okey, jadi saya rasa alhamdulillah, syukran jazilan wa jazakillah khairan kathiran li Ustazah Faiza ala taqdimihi fi hadzal yawm wa syukran ala kullukum jami'an kullukum atullab, syukran ala hudurikum wa husni istima'ikum, terima kasih atas kehadiran awak dan mendengar dengan penuh tekun daripada pukul 11 sampailah pukul 1. Ha. Azza Asia ada tak? Ustazah ada. Entah, ada. Tak buat saya. Ada. Wah, insya-Allah Ustazah Asia ada. Ha, wah Ustazah Nur Asia. Ha, Cikoh. Cikoh tenang. Okey. Syukran, syukran ala hudurikum. Maaf ni, Ustazah harap semua dapat buat yang terbaik bermula dengan sekarang. Insya-Allah eh. Okey, kalau dah tak ada soalan, tak ada apa-apa istifsar, kita tutup. Kaulah, ha? Dah ambil gambar dah. Dah ambil gambar belum? Ya, belum ambil gambar lagi. Ha, so buka kamera. Ha, buka kamera. Ada yang dah keluar ni, tak apalah. Apa yang, siapa yang ada je lah. Ha, Saza kejar siapa yang tak masuk tadi tu. Alhamdulillah ya. Dapat kejar juga. Kehadiran kita hari ni seorang je eh, yang tak datang iaitu Akilah. Ha, sebab ada apa? Ada masalah lain. Yang lain, alhamdulillah masuk. Tanya. Allah Allah. Ini duduk rumah ni. Makan je ke Razik? Mana ada Azza? Okay. Ah, siapa Syakira boleh ambil gambar eh? Yang lain pun boleh ambil gambar. Silakan. Okay, Wahid. Isnani, senyum. Okay, freestyle. Freestyle sikit, Azim. Wahida. Okay, syukran jazilan. Assalamualaikum. Jazakumullah khairan kasiran. Ila diko. Terima kasih.